Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, video yang sebelumnya cara-cara yang plaster, yang melantai, caranya yang mati semua sudah. Ini cara-cara kita memasang spring ataupun tempatnya dudukan nanti memang jendela ya. Kusen aluminium lah. Kusen jendela buat dari aluminium. Cara caranya pertama kita membawa alat sederhana atau seperti hammer itu kayak paku yang kecil bukan paku yang itu langkah pertama. Yang kedua, bagaimana caranya menggunakan timbang air ataupun water pass. Oke, cara caranya mari disaksikan. Oke, saksikan. Oke, video yang kali ini sangat-sangat bermanfaat. Nonton video harus yang bermanfaat. Oke, mari kita saksikan. Oke, ditarik mana? Jangan lupa loh, subscribe, tekan loncengnya biar berbunyi mak ting ting. Nah, itu baru bagus dan benar. Itu yang benar. Yang sudah menonton, saya doakan semoga panjang umurnya, murahkan rezekinya, yang amin, supaya menikah cepat mendapatkan, yang belum punya anak cepat mempunyai anak. Oke, mari kita saksikan. Saya akhir wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tarik mang. Bertanya di kolom komentar, jangan malu-malu. Anda malu-malu, katanya pepatah mengatakan, unen-unen pun sudah mengatakan, malu bertanya sesat di jalan. Silahkan ditanya di kolom komentar, jangan bosan-bosan. Obat anti nyamuk. Jangan bosan-bosan. Sudah rapi caranya. Bambune pesing itu rapi. Udah merame. Kupingnya dan semutannya itu dipakukan. Sangat mudah sekali. Harus dikasih paku juga biar enggak nongkrong-nongkling. Karena kalau terjadi, kalau enggak dipaku, dia bisa menjadi nongkrong-nongkling ataupun mencret-mencret. Mantul sayangku. Mantul adalah itu ada sungguhnya. Inilah hasilnya saudaraku sebelum diplaster. Iya, inilah caranya, hasilnya sebelum kita diplaster.
nggak dewi ya pak? Wah, buat. Kita semua buat sendiri. Iya. Sendiri buat sendiri. Buat. Barang saja. Iya. Wah.